Assalamualaikum guys dan selamat tengah hari. Happy Fitri. Bro. So guys, sekarang ni Gaban dan Cemboy dan Mama tengah makan di kedai Mama Salam Sentosa. Okey guys, kita tengok ni apa benda ni. Ini favorite Cemboy ni. Cem ni favorite Cem ke? Ha. Oh, nama, namanya apa Cem? Roti tisu. Roti tisu. Kan eh? Sini jap. Cem, macam mana nak makan ni Cem? Tinggi sangat. Kejap. Allah, habis mic kau macam berminyak je. Sekejap lah. Aduh. Saya baju bapa. Anak. Patahkan, patahkan. Patahkan je, patahkan. Jangan. Tumpangkan. Yelah, kena patahkan dulu. Sebab dia panjang sangat. Tengok tumpang macam ni. Yelah. Aku macam nak buat tisu. So nak makan roti tisu pun bergaduh-gaduh lah anak-anak ni. Eh, tak baca doa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baina nafsi maghfiratana wa qina adzaban nar. Amin. Amin. Jemput makan guys, cakap. Jemput makan guys. Ini favorite Cem. Favorite Cem nak makan. Favorite Cem namanya apa? Roti apa? Roti tisu. Nah, cuba makan. So roti tisu ni adalah satu makanan favorite Cemboy. Dia kalau pergi kedai mamak, kebanyakannya dia akan order roti tisu lah. Roti tisu ni kalau dekat tempat lain, lain. Kat sini lain. Tapi yang pastinya dia ada tepung, roti canai. Cuma cara pembuatan tu lah. Ada yang tumbang, ada yang tegak, ada yang tinggi, ada yang rendah. So kalau kat sini kau tengok tadi lah macam mana roti tisu tu kan. So sebelum besok adalah satu Ramadan. So hari ni kita ambil kesempatan untuk minum tengah hari di restoran Mama. Ha, minum tengah hari. So besok tak boleh lah. Besok kena puasa. Ah, betul. Kan Cem? Ah, betul. So besok Cem puasa ke? Puasa. Betul ke? Cem, besok Cem sekolah tau. Tak nak. Kenapa? Sebab bosan. Bosan? Tak baik lah Cem. Cem kan suka sekolah. Masa cuti Cem kata Cem suka sekolah. Ha, kalau cerita tak dapat main lah. Tadi Papa dah belanja Cem kan? Okay, kejap lagi kita nak beli apa pula? Aiskrim. Aiskrim. So, Cemboy dah 2 hari tak sekolah. Hari pertama pembukaan sekolah je di sekolah. Lepas tu dia demam. So, hari ni demam dia terlalu panas. Keluar darah ke hidung kan, Jem? Keluar darah ke hidung. Sebab kemungkinan terlalu panas di dalam badan dia. Suhu terlalu tinggi. So, apa-apa pun, selamat menjalankan ibadah puasa pada hari esok. So jangan lupa banyakkan baca Al-Quran, selawat. Jom kan pernah hidung berdarah dekat sekolah. Lepas tu Cik terus balik. Cik baru dia datang. Lepas tu terus balik. Oh, sebab Cik terlalu panas eh? So Cik ni selalu demam dan dia selalu keluar darah. Ada lagi nak cakap? Guys, tadi bulan hari lepas Cik baru dia datang sekolah. Lepas tu baru dia datang sekolah. Lepas tu cikgu tengok. Lepas tu cik terus balik. Tapi bila cik nak balik tu cikgu setiap bagi kerja sekolah lagi. Tapi cik tak jumpa. Tapi cik tak ingat cikgu bagi kerja sekolah. Tu je. Alhamdulillah. So selamat menjalankan ibadah puasa pada hari esok. Dan jangan lupa malam ni tarawih. Dan jaga diri, jaga apa Cem? Jaga keselamatan. Dan jaga diri. Jaga diri. InsyaAllah kita akan buat konten main meriam nanti Cem. Okay. So insyaAllah nanti Gaban nak ajar Cem main meriam. Kita nak main meriam, meriam yang kuat bunyi depan dan tu macam Rusia perang dengan Ukraine. So itu adalah salah satu kita punya perancangan aktiviti konten pada bulan Ramadan nanti. So kita akan main mercun, kita akan pasang pelita belakang rumah dan berbagai lagi lah. So nantikan insyaAllah. Jemput makan dan jemput minum sebelum waktu Ramadan tiba. Assalamualaikum. Bye bye. Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Assalamualaikum. Bye bye.